Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan melakukan kunjungan kehormatan dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 26 April. Usai mengikuti pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan kunjungan Menlu Singapura dalam rangka persiapan kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong untuk mengikuti Leaders Retreat kedua negara yang akan digelar di Istana Bogor pada Senin 29 April. Kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan akhir dari PM Loong yang akan segera menyerahkan pemerintahan kepada Perdana Menteri baru Singapura. Disebut Menlu Retno, ini menunjukkan pentingnya hubungan kedua negara. Nah, dalam pertemuan nanti di Bogor, biasanya akan banyak sekali isu yang akan dibahas dari masalah ketahanan pangan, mengenai transisi energi, dan tentunya pembangunan di IKN karena sudah banyak perusahaan-perusahaan Singapura yang menunjukkan interest-nya untuk bekerja sama berinvestasi di IKN termasuk di bidang transisi energi khususnya untuk tenaga matahari. Dan tentunya dalam pertemuan dengan Menlu Balakrishnan, Menlu Retno Marsudi mengungkapkan bahwa kedua negara bersiap untuk melakukan evaluasi atas kerjasama dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada saat yang sama, kedua negara juga memastikan kontinuitas yang terjalin untuk waktu-waktu mendatang. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Kantor Berita Antara, mewartakan.